Eh, buka. Saya buka lah cerita. Cerita apa? Kau ni tak habis-habis cerita pasal oleh je. Okay lah, kita ni lah santai-santai borak dengan YB lah kan. YB, YB kalau kata bukan di bidang ini kan. Kalau kata YB, YB kalau bukan di dalam bidang ini, YB seorang siapa? Siapakah YB? Ya, dulu kerja valuer. Apa tu? Valuer, untuk nilai-nilai tanah, nilai rumah bangunan orang tu. Penilai. Oh, faham. Oh, juru nilai, depa kata juru nilai YB. Ya. Jadi kalau YB bukan di bidang ni, YB adalah seorang itulah. Ha. Okey bang, kalau engkau kalau bukan seorang pelawak, siapakah Fad? Penganggu. Engkau ni. Apa pasal aku kau yang jawab? Okey. Apa kau engkau ingat aku pergi audisi sebelum pergi audisi aku duduk bawah jambatan ke? Mana aku tahu. Okey. Kalau bukan seorang selebriti, saya adalah seorang, mungkin saya seorang technician TMB. Mungkin sebab saya di bidang elektrik YB. Ha. Okey, sebelum pergi ke host lah, sebelum pergi ke host. Ryan Bakery. Ha. Kalau kau bukan content creator yang berjaya macam sekarang, siapakah Ryan Bakery? Ryan Bakery adalah seorang bekerja di syarikat industri penerbangan. Alah, tak payah cerita tu. Dia bahagian apa? Tunggu cerita bahagian apa? Penerbangan apa? Penerbangan. Kalau kau kerja di toilet pun kat penerbangan juga. Eh, kargo saja lah. Tukar tisu. Itu pun tak dekat tempat penerbangan. Oh, penerbangan. Kargo. Bahagian kargo eh? Bagian kargo. Okey, kargo ni dia cik jenis nak sikit acap. Dia kargo ni. Acap S. Okey, acap apa cap? Aku nak kita dah. Kau cerita dulu dengan dia orang. Ha? Kenapa kau tak nak dengar? Oh, aku dengar. Aku dengar. Kereta hidup aku. Okey. Kalau... Oh, lebih lag tu. Lag sambil makan kopok. Kalau saya bukan seorang live ni, saya mungkin pekerja kontrak YB yang apa, plumber semua tu kan. Masuk dalam manhole, bukan lawak, manhole masuk lubang taik tu. Dulu saya bekerja tu dekat Lumut Manjung, dekat dalam Navy, TLDM. Saya yang apa buat pipe, pasang pipe semua tu lah. Plumber. Lepas tu aku ni banyak tukar kerja, aku pun aku belajar memang tak pandai, aku pun tak tahu aku kerja apa. Lepas tu aku kerja bazar, kerja kafe tu je lah. Aku pun tak tahu kalau aku bukan live aku kerja apa. Apa kat Boston eh? Kat Boston aku kerja pelan ni lah. Repair pipe apa semua tu. Lepas bukan tu Acap ni rajin buat cover lagu YB. dia rajin buat cover lagu. Bukan kejaya. Ha? Tu bukan kejaya. Itu masa lapang. Oh, masa lapang eh? Masa lapang. Sebab aku dengar masa lepas buat tu banyak review juga dapat time tu. Ada. Kedai bihun. aku waktu review pun tempat nyanyi pun tak apa sedap. Dia bagi makan bihun je lah. Yen, kau tak payah pandang rendah kat Acap. Kau tak payah pandang rendah kat Acap macam tu. Kau pun kago je tadi. Cik, dia pandang Acap macam. Apalah, aku tak kisah apa pandangan Ryan terhadap aku. Sebab apa, benda tu tak ada apa pun dalam kehidupan aku. Sebab balik-balik kita nanti dekat kubur yang sama juga, Ryan. Ui, yo, baby. Tapi ni, ada testimoni untuk Acap. Baru ni jumpa satu grup kat Penang. Dekat airport Penang. Dekat ni semua doktor-doktor, profesor apa semua lah. Dia tu duduk sembang-sembang pasal live ni. Dia kata, baby biasa masuk live Acap kan? Dia kata, biasa. Adalah masa mampu-mampu. Dia kata, dia tu full time buat live. Dia ni satu grup bidang pendidikan. Nak melatih semula anak-anak muda ni untuk kreatif. Jadi depa punya contoh tu depa ambil Acap. Yes. Eh Yun, kau teman YB sembang jap, aku gerak jap. Tak betul ini. Betul jawab. Aku pun heran macam mana mereka habis sebut Acap lah. Lepas tu YB tau cakap apa lagi YB? Mereka ni, mereka buat training lah, buat training di Penang, di Kedah. Mereka nak masuk Kedah. Mereka habak lah contoh-contoh yang baik dalam modul mereka tu. Tapi betul mereka petik Acap. Saya pun duduk heran pasal apa Acap lah. Acap eh? Kreatif.
Pasal Acap tu boleh cakap saja sepanjang hari dia kerja bercakap je. Maksud dia dalam kepala dia tu macam-macam ada. Habis tak ada pun dia rekas suruh bini dan marah dia. Sebagai seorang cikgu dia memang kreatif. Aduh. Jadi YB tahu kan kenapa kami ni terlalu kreatif sebab bini-bini kami garang. Itu je. Jadi kena tahu. Tapi aku lagi garang bang. Eh kenapa kau ni ah nak libatkan bini aku? Tapi tapi betul jap. Depa ni profesor lah, doktor lah, apa hebat-hebat semua. Cak profesor. Cak. Profesor je. Cak profesor jap. Maksudnya macam profesor tengah buat kajian pasal nak letak tikus ke apa, dia orang samakan kau juga cak. Cukup amal. Apa-apa nama kau naik cak. Ya, kalau bahasa kalau orang kata apa orang kata kalau ni lah sikit berlapik sikit macam rakun muka. Eh kalau betul dia nak jadikan tikus makmal takkan ni mukanya. Kalau kat sini tengok muka yang lebih kurang dengan tikus siapa? Eh kenapa kau buat muka? Eh kenapa kau buat muka esem? kami kutuk engkau bukan puji. Kenapa kau buat muka esem? Kau tak baik. Kau tak baik Syaf Fishemi. Habis kau kata aku muka rakun tu baik ke? Kau panggil dia rakun tau. Kau panggil dia rakun. Kau okey lah lagi kalau Abang Fuad tu umpun-umpun. Umpun-umpun jaga-jaga tak nak pasang kat kain takut dia gigit. Dia kena potong kepala dulu. Eh lepas ni tak terkejut lah tiba-tiba Acik ambil gambar pakai suit YB kan. Tiba-tiba pakai baju dekan ke apa mana nak tahu kan. Dia pakai kod apa-apa dia tangkap gambar dia hantar dekat YB lah. Hantar lah dekat profesor tu. Pak saya pun sejak 2 menjak ni saya dah banyak pergi award-award YB. Ajeh. Baru ni ada satu kat KL. Saya sebut kat tahu tu gacor cuy. Saya sebut YB. Memang gacor YB dia nak peluk Amoy tu. Oi kau ni. Pasti bila pula. Kalau YB tak percaya tengok viewer. Betul tak Acap nak peluk Amoy tu? Tekan satu. Itu angin. Oh. Kau ni. Aku buka kita kau yang kau syuting kan. Main-main dengan aku. Kajang memang ni. Viewer tulis tak ada panik. Yalah kau dekat dah satu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau mengaum. Kau kat room siapa? YB, kami bertiga ni dah lama dah tinggalkan makanan. YB masih lagi noh. Lah daripada first naik sampai sekarang. Oh banyak orang lagi. YB memang naik satu lah tu satu balang habiskan ke macam mana? Habislah satu balang. Kalau makan ni Fat, kita punya peluang nak lari ni ada ni Fat. Adalah. Aku dah kau relax je, kau jaga orang lain. YB Sanusi aku yang pegang. Kau relax je. Tapi jaga-jaga, takut kau jaga-jaga dia gulung kena muka. Panas. Abang Anas perfume. Terima kasih Abang Anas. Ya Allah, rindunya Kak Abang Anas. Terima kasih Abang Anas. Terima kasih Kak Raja. Abang Raja, terima kasih Abang Raja. Hang Fat sama Ayun. Ha? Hang Fat sama 13. Abang Anas, jaga Abang Anas. Abang Anas, terima kasih. Lagi dia kena tinggal tu, YB. Oi, baru sebut. YB, sikit lagi dia kena tinggal. Saya tak apalah. Saya tak ada gig pun tak apa. Kawan-kawan saya pun dah okey. Kita bukan nak bersaing, Yen. Yen, relax, Yen eh. Kalau kita sama pun okey je. Kita nak raikan YB je. Betul. Macam aku tak dapat pun. Kita tahu susah nak dapat gig mahal-mahal tu. Lion semua tu susah kan. Memanglah kalau dah 30%. Dah 30% pergi ke dia. Boleh dah cakap begitu. YB, saat YB eh. Minta izin, saat. Saya banyak nyamuk sini, saat YB eh. Apa lah. Dia ni kerja ni je YB. Orang kata kalau gaji buang nyamuk tu YB, oh, ni nanti cepat tu YB. Tu nyamuk nak makan apa? Apalah. Hei, cakap orang. Kau tu dah dilarang. Kau kena satu. Gila. Terima kasih. Siapa bagi kampau? Aduh. Siapa bagi kampau YB? Ini YB ke? Cikgu Ila. Weh, ini mah kita kena bayar balik. Terima kasih si gadis biasa. Si gadis biasa. Kingshah tu, dia letak coin, treasure box. Kingshah ada. Kingshah buka ni, treasure box. Cap. Terima kasih Kingshah. Ada ni view boleh ambil gift dekat situ. Yen. Abang duk perasa Cikgu Ila betul-betul nak bagi YB jauh daripada kita ni. Lah bila dah dekat, YB pakai bini ya. Hai, terima kasih. Hey bang, apa cerita? Gacor. Gacor tu. Thank you. Gacor. Cikgu Ila nanti kalau ada nak pergi kami main bola ke kami okey je Cikgu Ila.
Rasuah lah dia lah. Oh, duduk kat sebelah je. Sebelah, sebelah, sebelah. Duduk sebelah. Oh. Tak apa, cikgu Ila. Topak lebih, nanti claim lain. Aduh. Cikgu Ila kena check, kena check balance YB tu. Banyak yang tak cuci tu. Ah, oh. Boleh pergi shopping tu, cikgu Ila. Abang dah keluar lah, aduh. Aduh. Eh, jomlah. Saya nak kena gerak dululah. YB, saya nak tidur esok, nak bangun pagi. YB, nanti kita jumpa lagi. Nanti projek yang surau tu nanti kita ni lah. Kita bincang tempat lain lah kat sini. Dia orang ni lara. Lara. Eh, lara-lara aku pun. Kalau orang nak tahu mah, aku tanya kiblat mana, aku bagi tahu tau. Betul. Kalau ye pun nak borak pasal surau, pakai surau panjang. Ah, belum pernah lagi orang nak tahu mah aku. Aku sudah buka application kat handphone tau. YB. Kiblat sini, YB. Mbak. Eh, Cik. Tak baik, Ocak. Nanti viewer percaya. Gua. Habis kau selalu buat aku macam tu, tak apa. Kalau tak kau, tak baik. Cik, kau ketum kau cakap aku. Tak ada lah. Sebab kau watakkan kau. Kau tak ada pun minum. Tapi kan kau suka tebang repit-repit tu yang aku bagi kau. Betul. Yalah, cukupkan 20. Eh, cukup 14. Cukuplah. Okeylah, aku kena gerak ni. Pagi aku nak kena, aku ada kerja sikit. Dah. Anak 20 hang turun kau tak buah, aku naik atas. Gerak lu eh, baby. Saya gerak lu baby eh. Terima kasih Abang Zuelmi. Okey. Okey, Yen. Okey, bang. Baby, Cikgu Ilan, terima kasih. Terima kasih kau sedia sikit. Sama. Jumpa lagi. Okey. Yen. Bila cikgu nak belajar topak ni ha? Eh, kenapa dia tinggalkan handphone tu? YB tengok, nak borak pasal surau. Seluar pun atas lutut, macam mana? Saja buat lawak. Okay. Ha, tak jadi turun ke? Ha, turun. Eh, hey, Tommy dah masuk ha? Aduh. Hey, Tommy ada. Eh, hey, Tommy. Okay, Yen. Bye-bye. Okay, turun lah. Oh. Okay. Eh, hey, Cap. Yang kita pergi tu hari tu. Oh, dia punya tetik macam tu, YB. Itu macam tu lah, YB, tetik dia. Dia ajak-ajak borak, dia turun. Dia tu dah berapa hari nanti dia dah sibuk lah, YB. Dah ada anak kan. Baru dia tahu macam mana. Dia hari dia tu anak dia buat bawa anak yang pertama kata dia? Ha, ah, dia sama dengan saya lah. Anak, tapi dia baru keluar tu, tak sampai seminggu. Terima kasih, YB. Macam Fat padu B. Eh, B pula dah. Fat padu YB. Ya. Fat dah 5 YB. Kalau you pun nak rapat dengan YB, jangan panggil B. Cikgu Ila kat sebelah tu. Aku terbuang Y tadi. Aku pun kata, bila aku panggil B, terasa geli pula tadi. Aku panggil YB B. Kau panggil... aku panggil bini aku B kan. Aku dah kata. Kau panggil B pula. Bukan, dia silap. Nak panggil YB, aku terlepas huruf Y tu. Aduh, YB. Oi, 5 sama dengan saya lah. 5 juga. YB 5. 5. Tapi Fat ni dia tak reti berhenti, hobi. Oh, hobi. Oh, hobi dia. Memang tu hobi dia. Saya mencari yang nombor 6 ni. Ah, dia betul, hobi. Dia memang dia akan cari 6, 7. Adalah, kalau ada rezeki, YB noh. Kita terima je. Baik, Alfa. Terima kasih, Alfa. Alfa, uish. Macam-macam. Fat ni, YB, jangan bagi dia pergi luar negara je, YB. Ah, kalau dia pergi Jepun, dia bawa balik seorang. Dia pergi, mana dia bawa balik seorang. Ada yang pergi luar negara je. Ada kalau setakat pergi semenyeh apa, tak apa. Kau ingat aku ni ikut tempat ke? Yalah, Korea kan sejuk. Habis tu kat sini, tak jadi. Kau ingat? Terima kasih yang bagi-bagi. Terima kasih banyak semua. Okey, lagi sekali lah kita ingatkan YB. Jangan lupa pada 6 hari bulan, ampun semua boleh mai ramai-ramai di... Ah, percuma je datang tengok. Tak ada apa yang bayar, tak pakai duit apa-apa eh. Datang tengok dekat stadium. Suka menanti ke sukan menanti, Fat? Suka. Suka menanti. Dekat stadium tu berdatang ramai-ramai kan. Yang malam tu lah yang kita, korang akan dapat kemeriahan di padang bola tu. Zulmi, terima kasih. Korang boleh tengok tim YB ada Badru Bahtia. Saya first time ni jumpa YB dengan Badru Bahtia kan. Saya nak tengok depan-depan. Cikgu Ila, terima kasih. Ui, Alfa. Thank you, Alfa. Alfa. Baik. Malam ke siang? Malam, bola malam. Petang tu kita ada, kita berkayuh YB eh, petang. Kisah, terima kasih Kisah. Kita singgah di tempat-tempat menarik. Tempat-tempat menarik dah.
bandar Alostar tu kita singgah sini, singgah sini, bandara tu, tengok tempat-tempat yang ikonik dalam Alostar. Oh, saya apa yang kita nak promosi pelancongan. Betul. Oh. Cuma Acak dia beritahu saya bila YB kata berkayuh tu, dia kata boleh bagi dia skuter tak satu. Saya penat lah YB nak kayuh-kayuh, tak ada ke yang tekan pulah ke. Kayuh tu untuk warm up untuk malam. Warm up, Cak. Jangan tunjuk kayuh aku datang ni skuter yang dekat tepi-tepi round box semua tu kan. Pakai beam ke. Warm up untuk malam tu kita kayuh dulu. Kayuh ni slow-slow. Macam Fak bayar YB, dia anak dah 5, takut kayuh-kayuh-kayuh lutut dia lari YB. Eh, kau cerita apa? Aku masih boleh mengayuh ni. Kau cerita apa? Kau kayuh lain. Stamina betul ya? Stamina YB nak? Ada live tak nanti? Sebenarnya dekat TikTok tak boleh live bola tau. Sebab dia akan kena copyright. Itu yang problem dia. Kita memang nak adakan live tapi itulah, dekat app lain mungkin boleh. Oh, tak boleh Acap? Hari tu aku pernah buat yang lawan dengan Arul kan, kena ban shoot. Oh ya? Kalau live tak, tapi tak tahulah. Dekat app lain boleh lah. Dekat sini tak boleh. Dia akan kira copyright. Padahal bukan Liga Malaysia pun. Kalau macam tu tak apalah. Kita suruh siapa-siapa shoot video kita main apa dulu kan. Dah habis game kita post lah. Tengoklah YB punya orang-orang mesti tahulah kat mana-mana yang boleh kan. Betul. Terima kasih Atira. Aduh. Weh, pecah-pecah. Hang punya daily tinggal nombor 2 lah siapa? Oh, nombor 2 dah. Tadi nombor 1. Oh, dah kena potong lah YB. Jauh sangat tu. 23,000. Tak kisahlah YB, benda tu tak kejar apa tu, gift. Daily atas tu. Saya tak pergi tengok. Banyak nombor satu pun, yang nombor satu tu pun tengah live. Ni kalau jatuh lagi kat Acap ni naik balik ni sekejap lagi. Fat, bagi layan satu Fat. Nanti aku potong balik dia. Apa dia? Layan satu. Layan? Engkau aku punya payment Kedah pun kau potong. Ada bilanya aku potong, aku pun tak ambil lagi benda tu. Boleh ke? Kau ni, dah kenapa lah yang aku nak potong-potong? Bukannya kau kerja dengan aku. Eh, biasa jatuh kat tangan orang ketiga ni, keempat ni dapat lain. Kita dah biasa buat. Screenshot pun aku hantar kat kau. Kau tahu punya jujurnya aku ni. Betul. Ayu ni YB bukan jenis jantung lah. Dia jujur YB, bagus. Sebab saya seronok bertukan je. Si apa Acap kata saya tak payah lebih bagi kawan-kawan saya yang datang pada Kuala Lumpur je, dia kata itu. Tapi yang waktu tu YB bagi lebih, saya kena ambil juga tu. Bila saya kerja balik rupanya ada tol, ada perjalanan sikit, pasti boleh lah. Boleh lah, saya pun tak banyak sangat, sikit je. Banyak. Ha? Banyak. Eh, Cikgu Ila terima kasih. Cikgu Ila pandai topak pada YB. Oi, bahaya ni YB. Cikgu Ila dah pandai topak. Tapi baguslah. Cikgu Ila dekat TikTok ni live yang best. Tak banyak Cikgu Ila. Boleh follow saya dulu. Betul. Yang banyak boring boleh tengok. Kok rasa nak topak Cikgu Ila, saya tak rasa. Saya okey je. Mungkin Cikgu Ila dah jemur main dengan ikan paus. Cikgu Ila nak main binatang lain pula. Singa ke apa. Okey je. Boleh dah. Banyak tengok. Cikgu Ila kuat je kat bawah sebelah tu. Hujung bulan tengok semua tolak. Tak boleh lah dia kata, dia bilang TikTok tak bagi topak lah. Okey lah Fad dengan MB, saya pun dah nak undur diri dah, nak berehat dulu. Sebab saya sekarang ni memang tidur awal, pukul 7 saya dah pergi jogging. Mana aku call pukul 12 tengah hari baru kat dalam toilet, baru mandi. Aku jogging tu aku tak mandi lagi. Aku jogging peluk-peluk, aku relax, aku lena je kat tempat-tempat yang patut kan. Lepas tu baru aku bangun, aku mandi, aku sambung jogging lagi. Jadi tu ada box kan, lagi 15 saat. Lepas tu aku memang standby betul-betul punya. Nanti korang kata walaupun badan besar tapi lari tak berhenti nanti. Jadi YB, beberapa hari lagi yang kita ada ni, kalau boleh jangan kacau budak saya lah YB. Malam ni kita borak-borak ni, kita jumpa tu Sabtu lah. Wey, lagi 2 hari lah. Sekarang dah 4 kan? Betul lah, betul. Tapi itulah. Cap, ingat Cap. 1 plus 2, okay? 1 plus 2. Kalau kita kau tim, kita dapat 3 tu. Kalau dapat 3, kau ingat aku nak kau 2. Aku nak bedak 1-5-1-5. Wey, kau 1-5-1-5. Tak ada. Kau aku tackle je. Baik. Kau. Okay, guys. Terima kasih yang masuk. Share, tap like, follow. Fat, terima kasih. MB, terima kasih sudi lepak lah saya. Tak sabar rasanya nak jumpa 6 bulan nanti.
ada umur panjang kita berjumpa lagi ya. Ya, jap. Kau dah pernah jumpa YB face to face depan-depan? Oh, kita first time lah jumpa YB nanti kan. Most first time. Okey, baik. Jangan terkejut, saya nak cancel, jangan terkejut tau. YB, kalau depan-depan nama ibu lah YB biasa-biasa, kami takkan nak cakap biasa-biasa. Mesti YB kami cakap, wah, YB. YB, 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 makcik cantik, pak. Makcik cantik. YB, cikgu Ila untung oh, dapat YB tu. Oh. Oh, cikgu Ila untung oh, YB. YB ni satu dalam ribu. Oh. Cikgu Ila untung oh, cikgu Ila. Okay, okay, okay. Nanti kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.